Assalamualaikum. Halo semua. Hari ini aku mau bikin sambal terasi ala anak kos. Jadi ini ada bahan-bahannya, ada tomat, bawang merah, daun bawang, sama cabe. Ini. Jadi aku tambahin cabenya lagi ya. Nah, setelah bumbu-bumbunya sudah lengkap, kemudian kita cuci bersih. Dan berikutnya kita goreng sampai matang semuanya. Setelah minyaknya sudah cukup panas, kita tuangkan semuanya di dalam. Nah, setelah bahan-bahannya sudah matang, sudah siap untuk diangkat. Kemudian menyusul terasi ABC-nya. Nah, setelah kita tiriskan, inilah bentuk bahan-bahan yang sudah digoreng. Dan kemudian ini akan kita ulek. Namun sebelumnya, yang pertama kita ulek adalah cabe dan bawangnya karena tekstur cabe dan bawang itu termasuk lebih keras. Nah, jadi ini adalah hasil ulekan yang sengaja dibuat agak kasar. Nah, jadi ini adalah hasil akhirnya. Untuk teman-teman yang ingin mencoba, bahan-bahannya sangat mudah sekali didapat dan sangat mudah dimasak. Selamat mencoba!